Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat semua dengan channel Surya Joran Bambu ya. Hari ini saya akan mancing getek ikan gabus atau mancing ikan gabus dengan teknik getek atau memair ya, memair ikan haruan. Ini kebetulan kita kemarin membuat mata kail baru ya sobat ya. Nah, kita review sedikit. Ini mungkin sobat semua yang kemarin gak melihat video saya. Jadi joran bambu saya pun kemarin rusak di bagian ujung karena digubet sama sapi ya sobat ya, sama talinya dan juga mata kailnya. Jadi saya terpaksa buat mata kail baru dan juga ganti tali. Nah ya, kita review sedikit. Nah ini buat kawan-kawan yang udah nonton video saya kemarin mungkin sudah paham ya. Nah ini yang saya buat seperti ini. Nah sobat semua bisa kira-kira bentuknya seperti apa ini ya. Dan untuk pembuatannya dan penjelasannya kenapa saya membuat seperti ini, lihat di video saya sebelumnya ya. Lihat saja di beranda channel YouTube saya. Nah ini ya, ini tangan saya sobatku karena kemarin nahan tali ditarik sama sapi sobatku. Nah untuk mata apa, untuk talinya ya, saya menggunakan tali pelangi seperti ini ya, warna-warni dengan merek Optimum atau biasa juga saya menggunakan Ultimate ya. Ini untuk besarnya sebesar diameternya 0,65 mm ya. Untuk spot seperti ini enak banget sobatku karena terbuka ya, biasa angin kencang, kalau terlalu besar biasa terbawa angin sobatku. Nah ya, seperti itu untuk spotnya hari ini seperti ini sobatku. Kita review sedikit ya. Ada anak gabus sobat. Tuh anak gabus ya di sebelah situ. Nah ini untuk para castinger cocok banget. Ini baru saja selesai dari banjir ya sobat ya. Masih agak peres sedikit. Namun kita mancingnya nggak di sini ya. Untuk kondisi panas seperti ini paling cocok banget kita mencari spot di part sebelahnya nih sobatku, kanal sebelah. Nah seperti itu ya sobat ya. Jadi gabus itu akan berdiam di spot-spot yang dingin seperti itu. Jadi kita mancingnya di situ dengan teh apa, metode celup-celup ayun ya, celup-celup celup gitu sobat. Nah, nanti kalau udah agak teduh biasanya dia keluar di tempat-tempat yang agak terbuka. Untuk casting-casting tuh enak banget. Tapi kita kan teknik getek ya. Ini spotnya paling mantap banget untuk getek. Oke. Mudah-mudahan ada strike-nya, kita buktikan mata kail kita yang kita buat kemarin ya. Tes begitu gacor apa tidak ataupun tahan apa tidak ya. Oke, selamat menyaksikan, semoga sobat semua terhibur ya dan terinspirasi buat mancing esok hari. Bagi yang menyukai channel Surya Joran Bambu, jangan lupa di like, share, komen dan juga subscribe ya. Saya pasang umpan dulu seperti biasa, umpan katak sawah. Oke. Alhamdulillah, masih enak juga ya. Nih, namun saya yang jauh sobatku, jadi mungkin sobat semua nggak terlalu nampak ya. Susah sobatku untuk ngatur kameranya sobat, karena panasnya pol banget, silau. Ya, alhamdulillah. Nah, telah kena di bagian dekat pipi juga ya sobat ya. Oke, mantap. Kita cari posisi yang lebih enak lagi ya, supaya sobat semua bisa puas ya melihat video yang saya buat ini, supaya lebih enak lagi ya waktu sambaran ikannya ya kan. Dan ada sobatku.
lumayan seru, walaupun belum terlalu ini ya, tapi ada strike-nya. Oke, mantap. Kita lanjut ya, mancing mania semakin hidup. Ukurannya masih manis-manis saja sobat ya. Oke, nanti kita poin lagi. Alhamdulillah ya. Tempatnya bagus ya sobat ya. Kayaknya ikannya ada ya, tapi ya nggak tahu sobat. Kita coba aja. Intinya kita harus sabar dan telaten aja sobat ya. Sekali lemparan, dua lemparan, nggak mau makan, kadang yang ketiganya mau, kadang ditinggal, nanti dibalik kita ulangi lagi mau. Nah, sobatku, memang ada langsung ya. Bisa lumayan juga sobat ya. Kita lanjut. Enak banget sobat ya, mata kailnya ya. Gede kecil enak ini sobatku. Oke, mungkin kita coba aja di lain waktu ya sobat ya. Kita coba lagi nih spotnya, kayaknya potensial. Karena lihat sobat, di sana tuh. Nah, sepanjang kanal ini keren banget sobatku spotnya ya. Jadi kita hanya main sedikit aja di situ. Terima kasih ya sobat semua ya, sudah menyaksikan video dari channel Surya Joran Bambu ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam waktu ya. Mancing mania semakin edun. Hatur nuhun.